Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bertemu lagi di Butani Channel. Pagi ini, tadi pagi kabut, dingin, hujan, tapi sekarang sudah mulai cerah ya. Pagi ini semua sehat, semua bahagia dan sejahtera. Selalu harapan saya selalu begitu. Pagi ini saya ingin sharing tentang satu tanaman tropik yang biasa banyak dilihat ya oleh kita. Biasanya itu di pedesaan-pedesaan juga banyak dilihat, atau di kebun atau di taman ya, itu banyak kita lihat. Ini adalah bunga kecubung atau banyak lebih dikenal dengan bunga trompet. Kenapa dikatakan bunga kecubung? Karena yang awalnya itu, yang aslinya itu warnanya itu ungu kemudian putih, tapi sekarang sudah banyak warna-warna yang lainnya. Ini kebetulan yang ada di saya adalah bunga trompet yang berwarna kuning. Bunga trompet ini dia sangat suka dengan panas ya. Jadi kalau para pencinta Butani Channel ingin menanam bunga trompet ini, letakkanlah dia di tempat yang tidak ternaungi apapun. Jadi dia mendapatkan sinar matahari full dari pagi sampai sore. Kemudian yang mungkin yang harus diingat juga, untuk tanahnya itu harus gembur, harus banyak mengandung humus ya. Jadi selanjutnya juga drainase airnya juga harus mengalir dengan baik. Nah, untuk perawatannya sendiri ini dia tidak terlalu repot ya, karena ini memang tanaman Indonesia yang gampang kita pelihara, pelihara dan kita tanam. Jadi untuk penyiramannya itu kita lakukan tiap hari, tapi satu syarat, jangan sampai menunggu kering. Siramlah tanaman ini basah ya, tapi tidak becek, tapi jangan sampai menunggu kering. Nanti kalau misalkan telat atau gimana, dia akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan bunga trompet ini. Bunga trompet ini sebetulnya katanya sih ada yang bilang mengandung untuk pengobatan, tapi itu harus disesuaikan dengan dosisnya, karena kalau terlalu banyak juga nanti bisa menjadi mengakibatkan racun. Nah, itu saya belum tahu karena saya belum menelaah ya untuk itu. Hanya ini katanya seperti itu, dan untuk apanya saya juga belum tahu. Nah, untuk bunga trompet ini kita lihat yuk morfologinya ya. Nah, bunga trompet ini batangnya seperti ini nih ya. Batangnya seperti ini, dia silindris berwarna agak hijau kecoklatan ya. Kemudian agak berkayu dan keras ininya ya, batangnya itu. Kalau untuk daunnya sendiri, daunnya dia hijaunya hijau muda, kemudian dia daunnya itu agak lembut gitu ya, agak lembut. Petulangannya juga banyak kelihatan dengan jelas. Hijaunya tidak hijau tua, tapi dia agak hijau muda ya. Kemudian satu dahan dia keluar, jadi dia tunggal ya. Selanjutnya untuk bunganya, yang pertama itu dia akan muncul bunga kecubungnya seperti ini nih. Nah, seperti ini. Nah, ya seperti ini. Dia memanjang ke bawah, tertutup seperti apa ya? Seperti apa? Kacang, kayak buncis kali ya, seperti buncis gitu. Dia memanjang seperti ini, berwarna hijau. Di dalamnya itu sebetulnya kalau kita pegang begini lembut sekali di dalamnya itu ya. Nah, selanjutnya dia berkembang seperti ini. Tuh, dia keluar tuh dari tadi kuncupnya, dia keluar untuk calon bunganya seperti ini. Dan akhirnya dia nanti berbunga
seperti ini. Dia bunganya keluar dari ini, kan tadi kan udah keluar. Nah, si trompetnya keluar dari sini. Ini bunga trompetnya, dia menjulur semua ke bawah. Jadi seperti trompet-trompet yang terbalik ya. Nah, kita lihat ya, kita lihat ke dalamnya. Tuh. Di dalamnya kita bisa lihat benang sarinya sudah panjang-panjang ya. Untuk bunga ini trompetnya berbentuk trompet panjang dengan warna kuning cerah ya, dia warna kuning cerah. Kemudian di ujungnya tapi hijau, tetap hijau dia ya, ujungnya tetap hijau. Pas ujung bunganya dia tetap hijau. Kemudian semakin ke bawah dia semakin menguning. Dan garis-garis halusnya ini terlihat dengan jelas. Nah, selanjutnya kalau setelah mekar banget, kemudian dia mulai kuncup, justru warnanya jadi lebih kuningnya, kuning gold seperti ini. Ini sebetulnya sudah habis ininya, tapi jadi ujungnya ini lebih gold gitu ya, lebih kuning banget. Nah, untuk penyiraman tadi seperti tadi ya, tiap hari. Tapi kalau untuk pemupukan biar berbunga banyak, dipupuklah minimal 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali kita pupuk di sekitar seputarannya itu. Biasanya saya pakai MPK juga sudah cukup. Gitu. Kalau untuk hama saya belum lihat ya, tapi kalau kita sesuaikan dengan kebutuhan saja. Mungkin itu untuk pagi ini sharing tentang bunga trompet. Oh iya, bunga trompet ini untuk apa? Perbanyakannya bisa dilakukan dengan stek, bisa juga dengan dari biji. Hanya mungkin kalau dari biji akan lama. Dia kalau di musim kemarau itu kan intinya akan merontokkan bunga-bunganya gitu. Jadi untuk itunya juga pasti petik-petiknya itu juga nanti dari itu akan rontok. Biasanya di seputaran sekitar sini akan tumbuh calon-calon tanaman ini gitu. Mungkin demikian sharing, sedikit sharing dari Botani Channel. Semoga ini bermanfaat untuk para pecinta Botani Channel yang mungkin selama ini sudah melihat dan tahu, oh ini ada bunga kuning-kuning, tapi itu bunga apa? Ternyata ini adalah bunga kecubung atau bunga trompet. Oke, terima kasih sudah menonton Botani Channel. Tolong di like, tolong di share, dan tolong subscribe biar saya semangat lagi untuk bikin konten-konten yang lainnya. Terima kasih, selamat beraktivitas, sehat terus, dan bahagia selalu. Assalamualaikum.